gue ngerti, maksudnya kucing mau makan. Makan-makan beginian lu. Lihat aja tuh. Dia juga ngerti. Dia ngerti kan? Dia juga ngerti ya. Menurut dia ini kagak enak ya. Coba kita cari dulu temennya. Di mana nih? Enggak ada, Bro. Ini udah enggak ada lagi. Udah enggak ada lagi, Bro. Kasih itu saya kali. Meong-meong. Udah meong-meong, gua udah ngerti ya. Ini hari ini kayaknya kurang enak ngomongnya, kata kucingnya. Bukan kata saya ya. Cuma enggak ngerti ya. Kenapa bisa begini? Enak sih. Gue bilang katanya udah lari-larian, gue kira enak makanannya. Kenapa begini? Mending makan gini aja deh. Kalau ini gue lebih mau, kata kucingnya. Gue liat yang lainnya. Duh, kok aku bisa tiba-tiba gatel banget. Ah, ada apa nih? Ya, telur pun dia juga mau, guys. Coba kita taruh di situ dulu. Kita cek dulu temennya. Kita panggil dulu ya. Repral, panggil repral. Ditinggalin dia malah makan yang ini nih. Tuh kan, bener kan. Kok ditinggal juga. Udah makan. Cuna, lu ngapain ngikut-ngikut gue. Ini sering makan. Yang bikin tuh kaget, dia kayaknya mau saya jadi majikannya. Saya gak mau, guys, gak mau melihara kucing. Udah makan lu, gatel lu kaki gue lu, asli. Makan dulu dah, makan. Mau guys, dia guys makan. Kalau makanan saya dia mau guys. Nah makanan mama saya dia nggak mau ya. Dia jadi curiga nih. Mama saya emang begitu dia. Memang sih ya, orangnya begitu guys. Gatel-gatel semua ya, kaki gatel, tangan gatel, muka juga gatel kan. Gatelan, namanya. Jalan pelan-pelan. Mudah-mudahan dia nggak ngikutin ya. Gue lagi mau nyari temen ini bro, repra. Bukan dia ngikutin aja. Ini dulu dia lah. Taruh dimana, oh sini aja deh. Sini bro. Itu apaan itu? Gak ada. Ya itu juga ada yang kayak gitu juga dong, kemarin. Buat meredakan nyeri katanya. Nah iyalah, kayak apu aja meluang kemarin. Kita ambil contoh apu aja. Kalau apu merakus. Si Bagas ya. Iya, selamat datang lagi di channel Cahanau ya. Gua. Halo guys, kembali lagi di channel aku. Oh ya, sulap nih. Tadi lu lihat kosong kentang gua. Bye. Asli.